PPSD Migas mencanangkan pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati atau KEHATI Arboretum Tanaman Langka. PPSD Migas menerima 92 varian tumbuhan sebanyak 209 batang tanaman langka untuk program tersebut. Dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Blora, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Program pencanangan tersebut resmi dimulai pada 27 Desember 2022, ditandai dengan penanaman tanaman langka di lingkungan Migas Cepu Edupak. Kepala PPSD Migas Waskito Tunggu Nusanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa luas tanah yang akan digunakan untuk membuat Taman KEHATI ini kurang lebih 1,6 hektar. Ia juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan PPSD Migas terhadap program pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060 mendatang.